Keberadaan raksasa di dunia ini sudah tak dapat diragukan lagi. Begitu banyak penemuan yang membuktikan keberadaan makhluk ini. Contohnya saja penemuan tengkorak manusia setinggi 5,1 meter di Filipina yang hampir berusia 300 ribu tahun. Tentu saja kita bertanya-tanya, dari manakah asal makhluk fenomenal ini? Mengapa mereka sudah tak dapat ditemukan pada zaman sekarang? Masihkah ada yang tersisa di antara kaum raksasa? Pada episode kali ini, Historik akan mengupas segala tentang keberadaan raksasa dan kisah-kisahnya di seluruh dunia, serta bukti penemuan rangka raksasa paling fenomenal. Dalam mitologi dan legenda yang muncul dari berbagai belahan dunia, raksasa adalah makhluk yang menyerupai manusia atau hewan, namun berukuran lebih besar daripada ukuran normal manusia atau hewan tersebut. Dongeng dan legenda menyatakan bahwa raksasa merupakan bangsa makhluk yang bodoh dan bengis, suka mengganggu dan memakan manusia, namun ada beberapa dongeng dan legenda yang menyatakan sebaliknya. Raksasa dianggap suatu ancaman karena manusia tidak mampu menandingi ukuran serta tenaganya yang besar. Namun tidak sedikit yang memberi gagasan tentang raksasa sebagai makhluk hidup yang berdampingan dengan manusia. Dalam kosakata bahasa Indonesia, raksasa dipakai sebagai istilah yang digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang berukuran lebih besar daripada ukuran normal. Kata raksasa dalam bahasa Indonesia berasal dari kata raksasa yang berarti kejam. Raksasa adalah suatu makhluk dalam mitologi Hindu. Dalam kesusastraan Hindu yang datang ke Indonesia, seperti misalnya Ramayana dan Mahabharata, terdapat istilah raksasa yang digunakan untuk merujuk kepada bangsa makhluk yang jahat. Kemudian kesusastraan tersebut diangkat menjadi pertunjukan wayang, dan raksasa dideskripsikan berukuran besar. Sampai kini istilah raksasa merujuk kepada sesuatu yang berukuran besar. Terdapat pula bukti keberadaan raksasa dalam perjanjian lama. Raksasa ini disebut Nephilim, sebuah kaum yang lahir dari hubungan antara malaikat pemberontak dan manusia. Nephilim dikisahkan berukuran sangat besar dan kuat, serta memiliki ilmu pengetahuan yang luas berkat ajaran ayah mereka. Raksasa muncul secara individual maupun kelompok dalam beberapa kisah fiksi sebagai tokoh utama maupun karakter pendukung. Kisah-kisah yang memunculkan karakter raksasa antara lain Jack dan Pohon Kacang, Perjalanan Gulliver, Harry Potter, The Chronicles of Narnia, Robin Hood dan Pangeran Aragon, Young Ronald, dan masih banyak lagi. Dongeng Jack the Giant Killer atau Jack Sang Pembunuh Raksasa telah membentuk pandangan terhadap makhluk ini sebagai sosok monster yang bodoh dan kejam, pemakan manusia terutama anak-anak. Antagonis dalam dongeng Jack and the Beanstalk juga dideskripsikan sebagai raksasa. Kisah Perjalanan Gulliver menawarkan pemikiran lain tentang raksasa. Gulliver diceritakan sebagai seorang manusia biasa, namun ia terdampar di negeri antah berantah di mana semua penghuninya berukuran kecil yang disebut Lilliput. Cerita itu memberi gagasan bahwa ukuran raksasa itu relatif. Manusia bisa menjadi seorang raksasa atau sebaliknya menjadi Lilliput. Dalam mitologi Abrahamik, raksasa disebut dengan Nephilim. Nephilim merupakan buah hasil hubungan antara malaikat pemberontak dari surga dan manusia di bumi. Kelaliman ini menghasilkan keturunan raksasa yang sangat besar. Tercatat bahwa tingginya bisa mencapai 300 meter pada zaman sebelum air bah. Air bah diturunkan oleh Allah untuk membumi hanguskan bumi yang sudah kacau berantakan. Dalam kitab Bilangan, terdapat kisah tentang mata-mata yang dikirimkan Nabi Musa ke Kanaan. Saat mata-mata tersebut kembali, mereka melaporkan bahwa mereka melihat sosok manusia yang sangat besar di sana. Para mata-mata mulai pesimis dapat melawan raksasa tersebut karena mereka tampak seperti serangga kecil di mata para raksasa.
Alkitab juga mengisahkan tentang pertempuran antara Daud dan Goliat. Goliat digambarkan sebagai sosok raksasa dengan tinggi mencapai 3 meter. Tentu saja gambaran ini membenarkan bahwa manusia berukuran biasa akan terlihat layaknya serangga di hadapan para raksasa. Sejarawan Yahudi Flavius Josephus juga menggambarkan bangsa Amori sebagai raksasa dalam bukunya yang berjudul Antiquities of the Jews, menandakan bahwa bukti kerangka raksasa masih ada pada zaman itu. Dalam mitologi Armenia, Haik dipercaya sebagai penemu Republik Armenia. Haik merupakan bagian dari ras raksasa yang turut membantu pembangunan Menara Babel. Sejarawan kuno, Moses Korenatsi menuliskan bahwa Haik adalah sosok yang tampan dan menarik, berambut keriting dengan mata berbinar serta lengan yang kuat. Dalam mitologi Baltik, dikisahkan sesosok raksasa bernama Neringa yang tinggal di pinggir pantai. Neringa juga muncul dalam beberapa mitos, digambarkan sebagai sosok wanita muda yang kuat. Dalam mitologi Basque, raksasa dikisahkan sebagai sosok yang tegas dan adil yang tinggal di bukit negeri Basque. Para raksasa melindungi rakyat yang keberatan untuk berpindah agama ke Kristen dan tetap memegang teguh tradisi dan adat istiadat mereka. Para raksasa juga tahu akan rahasia-rahasia bumi dan ilmu pengetahuan alam semesta. Legenda Basque menyatakan bahwa raksasalah yang membuat formasi-formasi batu besar dan struktur megalitik kuno seperti dolmen. Dalam mitologi Bulgaria, raksasa disebut dengan Ispolini, penghuni bumi sebelum manusia modern ada. Mereka tinggal di pegunungan, makan daging mentah, dan sering berperang melawan naga. Smart Viewers, setelah ini kita akan terus membahas mengenai kisah raksasa dari seluruh dunia. Jangan kemana-mana, tetap bersama History. Dalam mitologi Yunani, raksasa disebut Gigantes dan merupakan anak dari Uranus dan Gaia. Mereka dikenal dengan kekuatan yang luar biasa, walaupun ukuran tubuh mereka cenderung lebih kecil dibandingkan dengan raksasa pada umumnya. Nama Gigantes berarti hasil bumi, sesuai dengan teori Hesiod mengenai Gigantes yang berasal dari keturunan Gaia atau Dewi Bumi. Hesiod menyatakan bahwa keturunan Gaia dan Uranus menghasilkan banyak anak seperti generasi pertama Titans, Cyclops, dan Hundred Hunters. Akan tetapi, Uranus membenci anak-anaknya sehingga ia langsung memenjarakan mereka di dalam Gaia. Hal ini membuat Gaia sedih. Oleh karena itu, Gaia membuat arit dan diberikannya pada Kronos, anak bungsunya. Ketika Uranus datang untuk meniduri Gaia, Kronos pun keluar dari persembunyiannya, kemudian mengebiri sang ayah. Darah yang mengalir dari genital Uranus ke dalam Gaia kemudian menghasilkan raksasa. Gigantes terlibat dalam konflik dengan dewa-dewa Yunani ketika Gaia memerintahkan mereka untuk menyerang Gunung Olympus. Pertempuran ini pada akhirnya diselesaikan oleh Hercules. Orang Yunani percaya bahwa beberapa dari Gigantes seperti Enceladus tinggal di bawah tanah dan menyebabkan fenomena gempa bumi dan gunung meletus. Cyclops, anak dari dewa dan dewi Yunani juga disandingkan dengan raksasa karena ukuran tubuh mereka yang besar. Contohnya Polypemus, anak dari Poseidon dan Tusa. Dalam mitologi Hindu, raksasa disebut Daityas. Daityas merupakan anak-anak dari Diti dan Kasyapa yang melawan para dewa atau devas karena iri. Karena Daityas haus akan kekuasaan,
Mereka kerap kali bersekutu dengan ras lain yang memiliki kesamaan ideologi seperti Danavas dan Asuras. Ketiga ras biasa dikenal sebagai raksasa, istilah umum iblis dalam mitologi Hindu. Sebagian dari mereka adalah pemuja dewa tertentu. Namun setelah mereka mendapatkan anugerah, mereka menjadi takabur dan berangsur-angsur menjadi jahat. Beberapa tokoh terkenal dari ras Daityas diantaranya adalah Hiranyakashipu dan Hiranyaksha. Dalam mitologi suku Indian, si Techah atau Sai merupakan raksasa kanibal berambut merah. Kerangkanya diduga ditemukan pada tahun 1911 oleh penambang pupuk guano di Goa Lovelock, Nevada. Menurut kisah Pai Ute, raksasa-raksasa rupawan pernah tinggal di antara Sierra Nevada dan Rocky Mountains. Mereka melahirkan anak cacat yang kemudian diperlakukan dengan tidak baik. Melihat hal demikian, dewa menghukum mereka dengan kemarau panjang dan mengizinkan musuh menaklukkan mereka. Hanya dua raksasa yang selamat, yakni Pai Ute dan istrinya. Dalam mitologi Skandinavia memunculkan karakter Jotun, salah satu dari makhluk supernatural berukuran raksasa. Mereka tinggal di Jotunheimir, salah satu cabang YWG Drasil. Terdapat beberapa macam Jotun yang digambarkan layaknya raksasa es, raksasa api, dan raksasa gunung. Dalam pertempuran Ragnarok, Jotunlah yang melawan dan menjatuhkan Asgard hingga dunia porak-poranda. Walau begitu, ada beberapa dewa yang berhubungan dengan Jotun dalam pernikahan. Mitologi Skandinavia juga percaya bahwa manusia diciptakan dari tubuh Ymir, sosok raksasa sebesar jagat raya. Dalam cerita rakyat di seluruh Eropa, raksasa dipercaya telah membangun sisa-sisa peradaban pada masa lalu. Seperti Sasso Grammaticus yang memperdebatkan bahwa raksasa pernah ada di muka bumi karena tak ada penjelasan mengenai dinding-dinding besar, monumen batu raksasa, dan patung yang kita ketahui sekarang sebagai peninggalan bangunan Romawi kuno. Lajur basal raksasa dengan julukan Giant's Causeway di pinggir pantai Irlandia Utara dikaitkan dengan pembangunan oleh raksasa. Raksasa menjadi alasan paling masuk akal atas barang-barang peninggalan ini. Kisah romansa abad pertengahan seperti Amadis de Gaula memunculkan sosok raksasa sebagai tokoh antagonis atau sekutu. Kisah pertempuran dengan raksasa juga banyak sekali ditemukan dalam cerita rakyat Wales, Scotland, dan Irlandia. Di pedesaan kecil Scotland bernama Kilnoldstradnoch, terdapat mitos lokal yang mengisahkan tentang bukit berbentuk kepala, pundak, dan tubuh manusia yang dijuluki The Sleeping Giant atau Sang Raksasa Tidur. Raksasa tersebut hanya akan bangun setelah mendengar suara alat musik tertentu. Banyak raksasa dalam cerita rakyat Inggris tercatat sebagai sosok yang bodoh. Raksasa melempar satu sama lainnya dengan bebatuan. Hal ini merupakan penjelasan mengenai banyaknya bebatuan raksasa yang tersebar di dunia. Jangan kemana-mana Smart Viewers, karena setelah ini Historik akan menyajikan bukti-bukti pendukung adanya raksasa dari seluruh dunia. Tetap bersama Historik. Smart Viewers, kembali lagi di Historik. Kali ini Historik akan menyajikan penemuan rangka raksasa di berbagai belahan dunia. Beberapa orang percaya bahwa manusia raksasa pernah hidup di bumi ini. Karena hal itulah, sejumlah penelitian dan pencarian pun dilakukan oleh mereka yang percaya dan masih penasaran dengan keberadaan makhluk raksasa tersebut. Dari hasil pencarian tersebut,
muncullah beberapa foto yang mengklaim telah menemukan kerangka manusia raksasa. Mari kita simak cuplikan berikut ini. Beberapa tahun yang lalu, tim eksplorasi gas di wilayah selatan Gurun Pasir Arab dikejutkan dengan penemuan fosil kerangka manusia dengan ukuran yang sangat luar biasa besar. Wilayah ini disebut sebagai Empty Quarter atau Rab Al-Khali. Fosil manusia raksasa ini ditemukan oleh pasukan di Aramco Exploration. Temuan ini mempunyai relevansi dengan ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menciptakan manusia dengan ukuran sangat besar yang kita kenal dengan raksasa. Para manusia raksasa tersebut adalah kaum Ad, yaitu sebuah kaum di mana ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud As untuk membawa kaumnya kepada jalan kebenaran. Mereka mempunyai ukuran tubuh yang sangat besar, tinggi, dan kuat. Dengan ukuran tubuhnya yang besar dan kuat tersebut, mereka mampu mencabut pohon yang menurut ukuran saat ini termasuk pohon yang sudah besar. Mereka juga mempunyai keterampilan memahat tebing-tebing batu untuk dijadikan tempat tinggal dan istana. Dengan segala kelebihan yang mereka miliki, bukan membuat mereka bersyukur, justru sebaliknya, mereka malah menentang Nabi Hud As. Mereka menjadi kaum yang durhaka dengan menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud As, hingga akhirnya Allah menimpakan azab untuk mereka. Para ulama Arab Saudi meyakini penemuan ini adalah kerangka manusia kaum Ad yang hidup pada masa Nabi Hud As. Para arkeolog China telah membuat penemuan yang menakjubkan. Mereka menemukan kuburan yang berisi kerangka raksasa kuno yang dikubur sekitar 5.000 tahun yang lalu. Tulang-tulang tersebut yang ditemukan saat penggalian di Provinsi Shandong di China Tenggara mengungkapkan setidaknya seorang pria yang memiliki tinggi badan mencapai 1,9 meter dan yang lainnya berukuran 1,8 meter. Hal itu membuat mereka menjadi raksasa di zaman Neolitik. Jika tengkorak tersebut orang yang hidup, tingginya pasti akan melebihi 1,9 meter. Berdasarkan laporan Xinhua, pada tahun 2015 tinggi rata-rata pria berusia 18 tahun di wilayah Shandong adalah 1,75 meter. Sedangkan rata-rata nasionalnya adalah 1,72 meter atau 5 kaki 8 inci. Meskipun pria China saat ini memiliki asupan gizi yang lebih baik daripada era sebelumnya, tetapi laporan tersebut menunjukkan bahwa pria modern di wilayah yang sama secara signifikan lebih pendek daripada para leluhurnya terdahulu. Sementara itu, pria Eropa pada periode yang sama, 5.000 tahun yang lalu diperkirakan hanya memiliki tinggi sekitar 1,65 meter. Jadi, jelas sekali bahwa pria China berusia 5.000 tahun yang lalu ini dianggap sebagai raksasa di eranya. Tim Fang telah melakukan penggalian di desa Chaocha di distrik Changcui, kota Jinan. Sejauh ini, tim tersebut telah menggali 205 kuburan, 20 lubang pengorbanan, dan 104 rumah. Sesuai dengan apa yang terlihat, para peneliti memperkirakan bahwa leluhur kuno ini berasal dari kebudayaan Longshan yang dinamai menurut nama Gunung Longshan di Changcui dengan asupan pola makan masyarakat yang baik pada saat itu. Sebuah tengkorak mumi memanjang telah ditemukan di Peru. Penemuan kepala berbentuk aneh yang hampir sebesar tubuhnya telah membingungkan para antropolog. Ini adalah salah satu dari dua set yang ditemukan di kota Andahuaylas di selatan provinsi Cuaspichanchi yang ditemukan Renato Davila Riquelme dari Museum Privadoritos Andinos di Cusco, Peru. Menurutnya, bagian rongga mata jauh lebih besar daripada manusia biasa. Ada titik lemah dalam tengkorak mirip ubun-ubun terbuka yang merupakan karakteristik anak-anak di tahun pertama kehidupannya. Namun tengkorak ini juga memiliki dua geraham besar, hanya ditemukan pada manusia yang lebih tua. Bola mata yang ada akan membantu menentukan genetik DNA-nya dan akan menjelaskan sejumlah kontroversi jika itu memang manusia ataupun bukan. Mumi kedua yang ditemukan tidak lengkap
dan hanya berukuran 30 cm, tidak memiliki wajah dan tampaknya masih terbungkus dalam lapisan plasenta. Para antropologi lalu meneliti penemuan ini dan setuju ini bukanlah tengkorak manusia dan akan meneliti lebih lanjut. Ditemukan sebuah kerangka manusia raksasa di Kentucky, Amerika Serikat. Kerangka yang ditemukan di sebuah gua ini juga berukuran sangat besar. Mungkin hampir sebesar raksasa San Diego. Sayangnya, posisi kerangka yang meringkuk menyulitkan peneliti untuk mengukurnya. Tak hanya kerangka, di gua yang sama juga ditemukan 3 buah pedang dengan ukuran yang sangat besar. Bentuknya memang masih sederhana, tapi ini jadi bukti pendukung jika manusia raksasa di masa lalu juga sudah menggunakan alat-alat khusus dalam kehidupannya sehari-harinya. Dari sebuah gundukan tanah di peternakan di Edinburgh, di dekat Franklin, telah digali pada bulan Mei 1841 pada kedalaman 12 feet atau 3,6 meter, terdapat beberapa tengkorak manusia. Satu di antaranya dengan ukuran luar biasa. Ditemukan di antara 2 balok ditutupi lempengan kayu. Banyak dari tengkorak ini dalam kondisi utuh. Tulang rahang bawahnya cukup besar untuk memuat rahang, daging, dan semuanya dari manusia normal masa kini. Tulang pahanya 6 inci atau sekitar 15,24 cm, lebih panjang dari laki-laki manapun di Simpson County. Gigi, lengan, tulang rusuk, dan keseluruhannya memberi bukti seorang raksasa dari ras terdahulu. Beberapa menit mencokel untuk melonggarkan dan membuka untuk melihat bagian dalam dari ruangan di dalam bebatuan padat sekitar 5-10 kaki yang berisi sisa-sisa 3 kerangka yang berukuran 8 kaki 7,5 inci atau 2,59 meter, 8 kaki 5 inci atau 2,53 meter, dan 8 kaki 4,75 inci atau 2,52 meter panjangnya. Berdasarkan pernyataan Ancient American Giants pada 14 Agustus 1880, mereka menemukan gundukan tanah berukuran 64 x 35 kaki di puncaknya secara bertahap miring ke semua arah dan 8 kaki tingginya. Ditemukan di dalam semacam peti mati tanah liat berisi kerangka seorang perempuan berukuran tinggi 8 kaki atau sekitar 2,4 meter. Di dalam peti mati ini juga ditemukan kerangka seorang anak berukuran tinggi 3,5 kaki atau 1,5 meter dan suatu gambar yang hancur ketika terkena atmosfer. Dalam makam lain ditemukan kerangka laki-laki dan perempuan berukuran 9 kaki atau 3 meter dan 8 kaki atau 2,4 meter tingginya. Dalam makam ketiga ditemukan 2 kerangka, laki-laki dan perempuan berukuran 9 kaki 4 inci atau 3,1 meter dan 8 kaki atau 2,4 meter. Tak terasa 30 menit sudah, Historik menemani Smart Viewers dalam episode Sejarah Raksasa. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya, hanya di www.binus.tv. Sampai jumpa di Historik episode selanjutnya.